Rekomendasi ini diserahkan langsung oleh Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kediri, Lutfi Mahmudiono, untuk Hanindito Himawan Pramono dan Dewi Maria Ulfa. Nasdem secara resmi mendukung pasangan tersebut sebagai calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Kediri 2020. Sebagai anak muda yang energik dan inspiratif, Nasdem menilai putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung tersebut akan mampu membawa perubahan untuk Kabupaten Kediri ke arah yang lebih baik. Untuk itu, pihaknya akan bekerja keras untuk memenangkan pasangan tersebut. Ini adalah keputusan DPP yang harus kita laksanakan untuk pencalonan Mas Dito dan Mbak Maria ini. Dan tentu kita akan bekerja keras untuk memenangkan. Kalau sosok Mas Dito sendiri dari Nasdem seperti apa? Saya melihat dari Mas Dito ini yang pertama familiar ya kepada kita. Yang kedua, inspiratif dan juga responsif. Dan ini yang kita butuhkan gitu di Kediri. Sementara itu, pasangan Hanindito dan Dewi Maria menjanjikan adanya reformasi birokrasi. Mas Dito menilai Kabupaten Kediri memerlukan adanya regenerasi dan perubahan sistem pelayanan masyarakat, sehingga peran pemerintah dalam berbagai sektor seperti pariwisata dan kesehatan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pasangan muda ini pun menjanjikan birokrasi yang bersih dan jauh dari korupsi. Kalau terkait kepercayaan, terus terang saya membangun komunikasi cukup baik dengan Pak Lutfi selaku ketua, terus Pak Anto, terus tadi ada Mas Pipin, ada Pak Nur Hadi sebagai dari DPR RI. Komunikasi-komunikasi seperti inilah yang akan saya bangun terus kepada beliau-beliaunya, termasuk pokir yang sering dikeluhkan oleh teman-teman DPRD. Dalam artian, teman-teman DPRD sudah turun ke lapangan, menyerap aspirasi, tapi begitu dilimpahkan ke pemerintah kabupaten, tidak ada eksekusinya. Nah, hal-hal seperti ini akan saya bangun dan lebih intensif kepada teman-teman yang ada di legislatif. Untuk diketahui, pasangan Hanindito Himawan Pramono dan Dewi Maria Ulfa telah mengantongi rekomendasi dari 4 partai, yakni PDIP, PKB, PAN, dan Nasdem. Dari Kediri, Muhammad Zainur Rofi melaporkan.